Sahabat Beta, kembali lagi bersama kami di Beta TV yang tidak akan bosan memberikan informasi yang unik dan inspiratif kepada Sahabat Beta. Kali ini saya sedang berada di depan dari outlet Satotan yang berlokasi di tepi jalan Lingkar Utara, Desa Bajung, Kecamatan Baik, Kabupaten Kudus. Penasaran kan seperti apa menu yang ditawarkan di Satotan ini? Ikuti saya terus ya, let's go! Linda bisa dijelaskan menu di sini tuh Satotan seperti apa? Menunya itu ada cempedak, cempedak karamel, sepiri, cempedak lama, Oreo crumb, kacang velvet, kacang ice crispy. Kalau Satotannya atau pancake-nya ini seperti apa? Pancake-nya itu bentuknya bulat, terus dia itu fluffy dan kalau matang itu dia bisa goyang-goyang. Jadi lembut gitu ya teksturnya sendiri. Nah, ini tuh berat jadi bahan apa kak? Ini bahannya ada tepung, gula, susu, vanilla ekstra, baking powder dan lain-lain. Nah, di antara topping-topping tadi atau varian tadi itu yang paling best seller apa kak? Paling best seller itu Oreo crumb sama chocolate chip. Kalau boleh tahu ini harganya sendiri berapa kak? Harganya untuk satunya itu Rp13.000, kalau dia Rp20.000. Untuk outletnya sendiri buka di hari apa kak? Bukanya hari Jumat sampai hari Rabu. Jam berapa? Jam 2 sampai jam 8 malam. Kalau mau pesan online bisa nggak kak? Bisa, kita ada di GrabFood dan juga GoFood. Nah sahabat Beta, itu tadi liputan kita di outlet dari Satotan yang mana di situ menawarkan pancake Jepang yang viral, jadi dengan tekstur yang fluffy dan juga lembut. Kemudian di atasnya diberi topping, jadi di sini ada beberapa pilihan topping seperti Oreo crumb, kemudian coklat, chocolate cheese, red velvet dan masih banyak lagi. Untuk harganya sendiri di sini untuk satu pancake-nya ini Rp13.000, kemudian untuk dua pancake harganya Rp20.000. Outletnya buka setiap hari Jumat sampai dengan hari Rabu mulai pukul 2 siang sampai dengan pukul 8 malam. Juga tersedia di aplikasi online seperti GoFood dan juga GrabFood. Semoga liputan kali ini bermanfaat bagi sahabat kita. Jangan lupa untuk terus like, comment, dan subscribe karena kami akan memberikan informasi yang lebih dari. Terima kasih dan sampai jumpa.